Tan main. Lah emang jangan main kan? Itu main di rumah Endang Kurnia. Ya. Rokok rapi. Rapi. Makan rapi. Rapi. Bayaran bersih. Hah? Maksudnya bersih gimana? Gua enggak ngerti. Abah gua enggak ngerti ya masalah bayaran bersih ya. Gua diajarin sama Endang Kurnia, sama senior gua Yudikasa. Iya. Gua mah seniman, enggak dibayar pun ridho dunia akhirat karena menghibur orang itu dapat pahala. Amin. Amin. Dan menghibur orang itu suatu amanah. Amin. Dan gua mah seniman laki-laki, enggak dibayar pun ridho. Cuman yang bingung bini gua bukan seniman. Buset, buru-buru itu berarti tetap minta bayaran ujung-ujungnya. Ngapa lu ngeliatin gua? Dang. Ambil karung goni dong. Kamu mau dimasukin ke karung goni? Agak utang lu ganti. Adalah. Jangan ngomongin yang begitu, kenapa bentar-bentar lu gak punya? Kemarin ingat banget waktu anak kecil nih. Anaknya pengen nyusu. Terus? Dia lagi nampir beras, gosak. Terus? Gua lagi repot, dilempar ke belakang. Buset. Yang isu bukan anak, kita ngerosok kan. Tablak lu kalau ngomong mentang-mentang gigi lu tongkar. Apa aja lu sebutin? Hati-hati men, siapa bilang gigi lu tongkar? Enggak ya. Gingsul. Pusatnya gingsul semua-mua. Di mana-mana gingsul satu cakep. Di mana-mana yang namanya gingsul tuh disebutnya cacat tapi cacat cantik. Nah lu mah cacat boro-boro cakep. Lu kenal kan Siano? Siano apa? Yang pernah dibikin lagu sama Endang Kurnia? Siapa? Nah lakinya Rudisa. Nita Talia. Oh Nita Talia? Bikin gigi kelinci ratusan juta. Lah gua gigi binyawang. Sekali garot aku. Kameramen mukanya kayak boy. Iya boy anak jalanan. Boy ayam. Gua kirain boy anak jalanan. Jangan salah Nan. Iya. Bol ayam bisa ngedoain orang. Buset. Beneran. Ambil ayam. Ditarangan. Diangkat bututnya. Iya terus? Bola doain orang. Mulia. Yang berbahagia keluarga besar Kang Endang Kurnia. Iya. Selamat. Selamat. Menempuh bentuk baru ya? Bentuk baru. Kalau kemarin lada-lada panjang, sekarang lada dipotong dikit. Terus kalian ulang tahun. Oh iya. Dede Rama. Rama ulang tahun. Yang di hitam? Yang di hitam. Rafa semua. Oh, nah semua ya. Rafa dan Rama. Yang pasti bukan lu anak Endang Kurnia, agak mirip pisan muka lu. Endang Kurnia mah bogel. Lu mah suka begitu, ntar gua pulang dimarahin. Tapi hebat, Endang Kurnia ini adalah seorang pencipta lagu. Ya. Yang sekarang artisnya udah sangat terkenal. Iya. Salah satunya Inul Daratista. Iya. Terus ada lagi, Abang capek pulang kerja. Ini Ayu Nuraya. Ayu Nuraya. Iya itu. Siapa? Ayu Nuraya. Ayu Nuraya. Dan ibu pernah dengar dangdut dadakan mania? Iya. Iya. Tahu? Tahu menurut ibu? Nah ini yang marah. Coba lihat dari belakang sih lo, Murni Caniago. Dari depan. Tertabrakan. Kita nyanyi dulu. Jangan disangka penyiar radio nggak bisa nyanyi. Ya. Aduh, nantangin gue. Ya iya. Kita saking cintanya Endang Kurnia. Sebenarnya kita ada panggilan ke Palembang. Saya ada panggilan ke Kalimantan, ini ke Palembang. Amin. Ya kan? Kita batalin semua. Batalin. Saking demi Kak Endang Kurnia. Nah, besok juga saya mau dipanggil lagi nih ke Bandung. Ini dipanggil Yang Maha Kuasa. Bohong. Amin. Ya, sebenarnya dia besok udah ditunggu sama senior-seniornya jam 10 pagi, ya? Iya. Iya, Megi Jet lewat. Gua mah ditanya sama guru langsung gua jawab. Apa? 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 3. Lu ditanya sama yang lain kagak jawab. Ingat enggak? Ingat. Nah, lu ditanya kan, "Maro buka." Sial. Jangan ngomongin mati hari. Oh iya. Gua kalau mati jangan dikubur di tengah. Jangan dikubur di tengah, gua mau di pinggir. Emang apa? Kalau di tengah gua bangun lagi susah, di pinggir gua langsung loncat.